Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Kelbi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Amin. Sopo kai? Ya? Nan kua? Ha? Kirain siapa? Kirain siapa? Ternyata Bibi ngasih nan kuah, teman-teman. Ngasih labu kuning buat si nenek. Nah, teman-teman, berhubung mic-nya lagi error, ini aku pakai suara belakang ya. Itu tadi ceritanya Bibi sebelah, masih saudaranya majikan aku, bawain Simbah labu kuning kukus. Kemudian Bibi tersebut masuk ke kamar mencari Simbah, ingin tahu situasi dan kondisi kamarnya Simbah, dan juga menanyakan kalau tidur itu pakai AC atau kipas angin. Ya, aku jawab pakai kipas angin dan juga pakai AC jika terlalu panas suasananya. Dan kemudian Bibi tersebut menanyakan misal ada anak yang menjaga Simba waktu aku libur, tidurnya itu di mana? Ya, saya jawab tidurnya di sini. Begitu. Oke, teman-teman, saya mau melanjutkan aktivitasku ya. Sebagai seorang TKW, jagalah Nisa di Taiwan. Teman-teman, aku mau ngambil ini pisang dikasih Bibi ya. Tadi pagi Mbah satu, aku satu buat cemilan di panti. Pisangnya cantik-cantik. Bawa dua buat saku. Nah, ini sepedanya barusan tak jas ya, biasanya kalau di jas itu dia berhenti sendiri kalau turun, kalau ada jalanan turun seperti ini berhenti enggak? Oh, enggak, alhamdulillah lancar patas. Di glass wall
Nah teman-teman, aku sudah ada di panti, simbaku sudah mandi, kelasnya sudah bersih, kamar mandi juga sudah bersih. Tinggal menunggu bu gurunya teman-teman tuh. Ada satu aku yang datang. Nah teman-teman, aku sudah sampai di rumah dan kita lihat hari ini menunya simba apa. Tadi aku bantu-bantu di panti ngiris rebung. Nah, ini tadi aku dipanggil sama bosnya yang perempuan, katanya yang di bawah ada Yovan. Kalau Simba ada mie goreng. Yovan itu nasi lemak vegetarian, kita lihat ya. Oh, betul teman-teman. Ini vegetarian. Tapi mau tak kasih ke Simba ya karena aku hari ini mau makan steam ikan. Dan ini mie-nya. Dan ini ada supnya. Dan hari ini aku dapat roti dari Bibi Taiwan. Ini dia rotinya banyak banget. Ya tadi temanku nggak mau dikasih ke saya. Tuh. Simba aku sudah tidur, bila sudah kenyang, sekarang waktunya aku yang makan. Hari ini aku mau masak steam ikan, tapi tak pedesi ya. Untuk bahan-bahannya sudah saya persiapkan semuanya teman-teman. Ini bahan-bahan bumbu-bumbunya. Ada irisan bawang merah, bawang putih, ada irisan cabai dan jahe, dan ada daun bawang. Terus, ini ada kemangi teman-teman. Ini kemangi yang aku simpan kemarin ya. Aku naruhnya di sini bukan di lemari es. Nah, seperti ini masih tetap hijau, tetap segar ya. Ini nanti mau tak campurkan ke steam ikannya. Kemarin sore aku makan malam, sambalnya masih banyak banget teman-teman. Nanti mau tak campurkan ke steam ikannya. Pertama-tama mau tak lumuri garam ya. Seperti ini. Dibalik. Dalamnya juga diselumuri garam, dan dalamnya ini bagian perutnya mau tak tambah sedikit daun bawang. Mau tak tambah jahe. Terus mau tak tambah bawang merah, bawang putih. Atasnya ini juga sama. Iki pendek. Nah, atasnya juga saya kasih bawang merah, bawang putih. Dan juga cabe ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini untuk terongnya. Kalian tak steam di sebelahnya kayak gitu. Sudah saya cuci bersih. Dan ini sisa sambal kemarin ya. Mau tak taruh di atasnya teman-teman. Nah, seperti ini. Eman-eman ya. Yang terakhir saya tambah kemangi di atasnya. Tuh. Dan ini mau tak kukus di pengukusan tenku. Sambil menunggu steam ikannya matang, aku mau mencuci bajunya Simbah terlebih dahulu ya teman-teman. Aku mau mencuci bajunya Simba sedikit ini pakai tangan, wai dikucek pakai tangan. Nah, sabunnya Simba kan ini ya teman-teman. Ini nggak perlu banyak, dikit saja, sedikit saja. Ini busanya sudah melimpah. Segini saya cerit. Ini betul-betul melimpah. Sabunnya ini bagus banget.
kalau mencuci baju atau mencuci piring banyak busanya itu aku semangat. Nah, ini baju aku mau tak angkat terlebih dahulu ya, ada yang sudah berjatuhan karena anginnya kenceng banget. Ini aku mencucinya tadi pagi, alhamdulillah sudah kering, soalnya pewanas banget. Itu punya nenek juga jatuh, teman-teman. Ini punya nenek yang kemarin, ini punya aku tadi pagi, udah kering alhamdulillah, cepet saking panas ya. Yang ini cucian barusan saja. Walah, resiko. Kalau pakai tripod murahan itu kena angin langsung melimpung, langsung jatuh guling, langsung terjun bebas. Sedap pokoknya. Mulai mendung, teman-teman. Mungkin nanti baik gak bisa keluar, tapi lek ngengkel kayak kemarin itu ya nggak tahu. Mbakku ngeyelan soalnya sekarang kalau anaknya nggak ada di rumah, misalkan keluar kota gitu ya, dia itu walaupun panas, walaupun hujan masih keluar. Ini tuh bunga karyaku yang aku buat dari panti. Lupa nggak aku siram, teman-teman. Mau tak siram sebentar. Siramnya dari sini, seperti ini. Jangan lupa dikunci rapat. Kadang bapakku tuh ngecek ke belakang ke sini. Nah, teman-teman, sudah mateng tuh steam ikan ku. Ih. Nah, teman-teman, ini dia steam ikan kemangiku sudah mateng. Enak Mau tak review tapi kok sih panas. Dan ini terongnya. Menuku hari ini steam ikan. Nah, teman-teman, karena ini ikannya masih panas, jadi makanku sih tak tunda dulu ya. Aku barusan saja makan pisang, jadi nanti aja nunggu kalau ikanku sudah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tak coba kuahnya dulu, enak gak? Masya Allah, enak banget, wangi, teman-teman. Manis. Gurih ya, ada pedasnya. Wanginya dari kemangi. Terus ini tadi kan saya kasih bawang merah, bawang putih, ada cabai. Mantep. Coba kamu sama terongnya. Aku tuh kalau makan panas-panas kurang mantep, teman-teman. Coba sama terongnya ya. Nah, ini dia teman-teman, steam ikan bikinan saya. Silakan dicoba, wangi, betul-betul mantep, rasanya endul, yakin. Oke, teman-teman, makanku nanti aja ya, menunggu dingin, dan videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Steam ikan.